Oke, okay. Di sini ada lapu-lapu, lapu-lapu menerjang ke depan. Kita maju saja. Kita splash execute saja ini, guys. Kita loncat di saja. Pam pam sam 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 sam. Oke, okay, kita loncat di saja di sini moskopnya. Kita jibaku di sini. Barbar di sini, guys, ya. Sebelum lanjut, ingat tombol subscribe ya, dan jangan lupa tinggalin komentar kalian pas selesai nonton. So, let's go. Yo, halo guys, what's up everybody? Welcome back di gameplay Barbar Channel Gaming, guys, ya. Jadi kali ini gua pakai Silvana solo rank, dan gua bakal jaga di mid lane, guys, ya. Mid lane. Karena tadi gua udah pick mid, guys, ya. Pick XP lane maksud gua, ya. Tapi ini malah pick di road lagi. Ah, sudahlah, kita sebagai player solo yang baik hati, karena ini bulan puasa, guys, ya. Kita sabar dulu, kita ngalah ini, guys. Jadi kita ngalah di sini, ada Franky di sini, ada Franky, guys, ya. Kita execute saja, guys. Ya, sia sudah mokat, guys, ya. Kita dapat sumbangan kill dan sukarela dari Franky, guys. Oke, kita lihat Fanny-nya, apakah Fanny-nya darat? Oke, sepertinya tidak, guys, ya. Di sini ada Franky, kita sedot saja, sedot, splash, plang. Combo yang mantap dengan Valir ini, pemirsa. Hai, kita bakal menuju atas di sini karena atasnya sepertinya seru banget, guys, ya. Kita lihat situasi dan kondisi, kita lihat apakah sudah kondusif, apakah kondusif ini pribadi. Oke, di sini ada lapu-lapu menerjang ke depan. Kita maju saja, kita splash execute saja ini, guys. Aduh, kita mati sama Franky ini, guys. Kita nggak kena ditarik. Thank you. Nice cover dari Valir ini, ya. Oke, okay, everybody di sini. Di road kita perlu bantuan, guys, ya. Kita bakal bantu. Ayo, Lancelot, skill segitiganya sudah keluar, ya. Oh, belum ternyata, guys. Kita mundur dulu, ya. Kita pancing segitu saja, everybody. Di sini apakah Lancelot akan mengambil turtle? Ternyata tidak. Oke, okay, aman-aman saja di sini, guys, ya. Kita main aman dulu, kita clear mid dulu biar kita dapat uang. Kalau dapat uang, kita bakal bisa jalan-jalan. Nah, prinsip itu, guys, ya. Jangan foya-foya, guys. Kita ditarik luar biasa ini, everybody. Gua kaget banget. Kita ditarik Franky. Oke, di sini sepertinya Fanny kita memerlukan bantuan, ya. Need help from us, tapi nggak usah lah, ya. Kita bakal cari Cecilian atau enggak, kita death mid dulu, guys, ya, karena tower mid ini sangat berarti bagi kita, guys, ya. Tower mid lebih berarti dibandingkan tower side, guys, ya. Catat itu, guys, catat. Oke, okay, ini sudah clear, ya. Kita bakal menuju ke atas di sini. Kita bakal melakukan killing kepada Lancelot sepertinya, guys. Apakah kita mampu, kita lihat saja ntar lagi, guys. Kita bakal tunggu Lancelot bakal recall di sini, ya. Kita loncat saja, pam pam sam 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 sam. Ala kazam. Nah, jadi di sini kita bakal bantu Valir kita lagi, guys, ya. Ini kita mid Silvana lincah banget dari tadi. Naik turun. Kita mundur dulu, kita bakal ambil turtle, bantu Fanny kita. Biar Fanny kita cepet jadi nih, guys. Di sini ada Franky di sini, kita biarkan saja. Mata pancing ini, guys, ya. Apakah dia ada retrieve Fanny-nya? Kayaknya ada sih, ya. Oke, nice. Kita ambil mid dulu, guys. Nggak boleh tergesa-gesa main ini, guys, ya. Kita main santai nih. Cecilian dia bakal skill. Nice, guys, ya. Abis ini kita bakal jalan-jalan ke bawah nih, guys. Kita jalan-jalan ke bawah mencari kill. Oke, kita pantau dulu di sini, ya, guys, ya. Kita memantau sosok di sini, kita memantau moskop di sini, apakah moskop akan keluar. Moskop spellnya itu Aegis, guys, ya. Spell moskop Aegis. Ayo, kau ngedash dulu. Keluar dash kau. Aduh, nggak keluar dashnya, ya. Valir kita masuk, luar biasa. Oke, aduh. Di sini Franky, kita harus waspada sama Franky, ya. Karena dia bisa gigit. Waduh. Oke, kita loncat saja di sini moskopnya. Kita jibaku di sini. Barbar di sini, guys, ya. Ada Cecilian di sini mau ngamuk dia, guys, ya. Kita tusuk saja, kita maju ke depan, kita tempel. Kita sedot manja ini. Ah, oh, nice Claude, kita juga musing di sana. Wuhui. Oh, kita pulang dulu ini, guys. Oke, jadi kita bikin Genius Wand dulu ini, guys. Habis bikin Genius Wand, gua kayaknya bakal bikin Glowing Wand, guys, ya. Biar lebih pedas. Oke, kita sudah dapat ini, guys.
sini cecilianya kita tusuk saja, kena dia guys ya. Ayo lo keluarin inspire apa dulu namanya, apa namanya gua lupa, purify ya. Mau ngeluarin purify dia guys. Jadi kita jaga ini king of segitiga ting, king of sampah di sini. Aduh, gua ditumbuk-tumbuk sama Frankie di sini. Oh, ternyata enggak guys ya. Oke, yang penting ini hyper kita aman guys ya, melakukan buffing guys di sini. Aduh, dia ting. Oke, eksekusi mantap. Di sini kita masuk saja, di sini kita sedot. Oke, nice. Kita cover dulu ini Valir. Oke. Nice cover dari kita guys ya. Kita harus membalas budi. Aduh, tapi sayangnya Valir kita tetap mati guys. Ya, enggak apa-apa lah ya. Kita bakal cari muskop di bawah karena muskop pasti clear minion dia guys ya. Ternyata ada Lancelot di sini. Kita bakal kill Lancelot. Lancelotnya di mana? Kita bakal loncati. Ini Lancelot. Kita bakal loncati. Kita langsung bikin defense glaive guys ya. Gua nggak mau bikin regen lah ya, cukup lah. Ini kita bakal ada sesosok di sini. Kita sedut. Wih, sudah mati dia. Itu combo yang mantap dan menawan ya guys ya. Di sini kita ambil buff birunya guys. Nah, jadi di sini berhubung kita udah dapat buff-nya ya, kita bakal tunggu Lancelot di sini guys. Kita bakal tunggu manja di sini ya. Lancelot pasti ke sini. Ini dia. Hing. Balik kau, pulang kau sana. Kita bakal push ini guys ya. Oke, kita bakal push mid, tower mid itu sangat berharga. Ada Frankie di sana, ada Frankie. Target kita cari Frankie di sini. Frankie. Ayolah loncat di rot. Blia. Execute saja. Oke, sudah dapat. Di sini ada sesosok, kita tusuk saja lagi. Kita sedot manja. Sedot. Kita mundur dulu ya. Nice double kill kita ini everybody. Kita mundur dulu tambah darah. Oke everybody, jadi di sini moskopnya sendiri ya, nggak dibantu sama teman-temannya. Kita bakal loncat saja, kita tusuk saja, kita sedot, Silvana ini guys ya, kita mati sekarang. Jadi kita push tower. Oracle kita udah jadi, kita udah lebih tebal ini guys ya. Sekalian aja lah ya kita bikin regen guys, biar lebih tebal ini guys. Kita juga atau juga kita sering open war ya. Wow, pahlawan bangsa di sini guys. Dia ngulti tadi itu ya, ngapain dia? Oke, lapu-lapu offside di sini guys ya. Kita bakal ciduk culik. Kita culik ini lapu-lapu pliang, cang. Aduh, ada Cecilian lagi guys. Ceciliannya ngebunuh kita dulu mulu dari tadi ya. Ini beneran kita jadi tank guys. Oke, di sini Claude ngambil Lord guys ya, kita bakal bantu. Franco mau gigit dia. Kita stun aja, stun. Jibaku saja di sini Frankie. Dapat ya. Oke, kita lanjutkan di sini. Lancelotnya mau kemana dia? Mau ting dia. Mau ting dia kau. Dapat itu guys, kita bisa ngambil Lord nih guys. Kita bisa ngambil Lord dengan cepat dan akurat di sini ya. Kita harus cepat-cepat ini guys, kalau enggak ini yang ada musuh comeback guys ya. Kita ambil gas secepat angin, secepat kilat. Ayolah cepat. Ini paninya buta banget, malah ngambil bab dia dulu. Ayo gas. Ayolah ya, masa ini kalah guys ya. Match sudah 21 menit guys. Kita susah banget nih karena kita di midliner ya tadi ya. Kalau kita hyper udah tak ajak nge-push terus dia guys. Kita tunggu momen dulu. Tunggu lot dulu lah, lapet. Di sini yang repot itu moskop sama cecil guys. Kita harus waspada ya. Dan Franco pastinya guys. Pak ini cuma jadi pengalih perhatian. Oke, ulti Franco sudah keluar. Di sini ada lapu-lapu. Kita sedot saja guys ya. Kita sedot execute saja. Nice, kita dapat killing spree. Kita ntar lagi bakal masuk ke belakang. Kita bakal tower. Di sini ada. Aduh, kita tower aja di sini. Untungnya bisa kita menang ini guys. Aduh, kalau ini sampai kalah kasihan MMR gua guys ya. Ah.
Oke guys ya, ini dia gameplay Silvana gua. Gua silver guys. Padahal gua dari tadi berperan penting banget padahal ya, tapi enggak apa-apa lah ya. Yang penting kita menang dan MMR enggak hancur. So, ini dia gameplay Silvana gua di mid laner guys ya, mid laner. Dan buat kalian kalau ada pertanyaan apapun itu tulis aja di kolom komentar dan bakal gua balas satu persatu. Oke guys ya. Salam dari gua, tetaplah barbar menjalani hidup dan jangan lupa bernapas guys ya. So, thank you.